kontrak niaga harapan FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI di Bursa Malaysia Derivatives dijangka akan bergerak sejajar dengan asas pasaran tunai pada minggu ini. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trade Senior Berhad Tong Pak Leng berkata pasaran tempatan diunjurkan kekal stabil dengan sentimen secara keseluruhan bertambah baik walaupun beberapa pengambilan untung mungkin berlaku. Dan indeks menunjukkan momentum kenaikan yang mantap didagangkan atas purata pergerakan eksponen 20 hari dan 50 hari dan ini mengukuhkan aliran menaik semasa. Katanya rintangan mungkin dilihat pada paras 1680 serta 1700 dengan sokongan pada 1635 dan 1620. Beliau berkata walaupun unjuran kekal positif, pelabur dinasihatkan agar berhati-hati memandangkan pasaran sedang menghampiri tahap terlebih beli. Jumlah dagangan menokok kepada 205,479 lot berbanding 46,457 lot yang dicatatkan pada minggu sebelumnya, manakala kepentingan terbuka menokok kepada 65,635 kontrak daripada 49,429 kontrak. Dari Jumaat ke Jumaat, FBM KLCI meningkat sebanyak 43.06 mata kepada 1,678.80 daripada 1,635.74 minggu sebelumnya. Baik, saya akan tunjukkan prestasi dan juga pergerakan saham untuk setakat pembukaan pagi ini di mana saham berada pada paras. Kalau saya boleh tunjukkan di sini prestasi FBM KLCI ataupun FTSE Bursa Malaysia KLCI untuk hari ini setakat jam 9.40 pagi, ia berada pada paras 1,672.38, menurun sebanyak 38% dan menurun sebanyak 6.42 mata. Dan ini untuk setakat hari ini. Kalau boleh saya tunjukkan untuk dalam sekitar dalam jangka masa 5 hari, ia berlegar-legar antara 1,680 dan 1,620 dan ini kita boleh anggap sebagai prestasi yang agak baik untuk 30 syarikat penting ataupun utama di Malaysia dan ia dijangka oleh MIDF Research menjangka akan melebihi ataupun mencapai paras rintangan 1,750 untuk penghujung tahun 2024. Dan ini adalah untuk setakat 2 September ataupun bulan baru untuk September 2 hari bulan 2024. Kalau boleh saya tunjukkan dalam jangka 1 bulan juga, kita dapat pergerakan, kita dapat lihat pergerakan FTSE Bursa Malaysia ataupun pasaran saham itu meningkat. Kalau dalam untuk pada bulan Ogos 5 hari itu menunjukkan dalam sekitar 1,536.48, menurun sikit di bawah paras rintangan 1,600. Namun memasuki bulan baru September, ia terus menunjukkan peningkatan melebihi paras rintangan 1,650 dan sekali lagi untuk setakat hari ini 2 September pada jam 9.42 dan ini adalah terbaru, ia berada pada paras 1,672.51 walaupun menunjukkan sedikit penurunan dari segi dan juga peratusannya, ia tetap menunjukkan pergerakan yang positif untuk FTSE Bursa Malaysia KLCI.